lagi dengan saya pembicara yang tidak terkenal dengan siapa-siapa dan hari ini saya berada di Kalimantan Selatan atau Kalsel. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar mendukung saya membuat video yang menarik. Kita akan ketemu di pembukaan festivalnya Borneo. Thank you. Betul banget. Jadi tadi saya udah lihat ada beberapa desain yang sangat original banget. Wajah, ladies-ladiesnya juga. Itu kelihatan banget bahwa mereka itu asli Dayak Kalimantan yang dikeluarkan dari kedalaman. Luar biasa nih. Biasanya kan kita cuma tahunya tuh Kalimantan tuh sedikit gitu. Ya. Ini rupanya pasti sudah dikumpulkan dalam satu festival yang sangat luar biasa ini menjadi pengetahuan yang sangat luar biasa. Acara ini menegaskan bahwa tidak ada perpecahan yang ada di Kalimantan. Semua bergabung walaupun berbeda provinsi, walaupun berbeda keyakinan, walaupun berbeda tradisi, tapi kita tetap satu keluarga orang Dayak. Oh ya, festival ini berlangsung dari tanggal 11 sampai 15. Jadi banyak rangkaian acara dan pembukaan yang sangat membuat menarik wisata yang pengen berkunjung ke sini. Dari mulai debus, dari mulai tarian, terus jangan lupa datang ke Kalimantan Selatan, posisinya di Siring. Siring. Halo Bang. Halo, dari mana ini Bang? Saya Lahir Sejagau. Biasa orang manggil saya Panglima. Selain itu pula asal dari Dusun Cilawai, Sintang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ini kelihatannya pakaiannya unik-unik nih Bang. Ini apa-apa aja nih makna dari pakaian ini Bang? Kalau berbicara makna, luas maknanya. Oh gitu ya? Karena biasanya lain daerah, lain bahasa. Ini saya pakai simplak, simplak bunga terung. Bunga terung itu sudah jelas identitas diri orang Dayak, simbol atau ikon bangsa. Ini jelas kainnya ya dari Kapuasulu, Kalimantan Barat. Kita pakai cawat, cuman memang sudah dikreasi cawat untuk mahkota saya sendiri dibuat pribadi. Oh gitu ya. Jadi tidak sama dengan orang. Oh ya, tasnya tadi unik yo. Itu terbuat dari apa nih? Ini tas atau apa sebutannya nih? Betul, taupong. Apa namanya? Taupong. Taupong ini tas. Cuman dia pakai bahasa subsuku karena yang bahasa Ahe. Itu dari Kabupaten Landak. Dibuat dari apa bahannya? Kayu kulai. Kayu kulai ya. Jadi ya itulah isinya paling dompet, handphone, rokok, charger kan. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah provinsi. Ini dibawa langsung dari sana, aman naik pesawat? Aman. Dibolehkan? Sudah ada izin. Oh izin. Takutnya tiba-tiba naik pesawat dilarang kan? Ini salah satu jenis. Sebetulnya kan mandau itu banyak, cuman kan banyak orang taunya mandau saja. Oh, iya, iya. Ini namanya jimpul. Perbedaannya jimpul dengan mandau dia agak melengkung. Terus biasanya kalau jimpul ininya lain bawahnya. Ini apa deh? Ini tanduk. Tanduk. Tanduk apa? Rusa. Oh, rusa. Rusa. Gitu. Nah, ini ada lake. Lake ini batu karang, tetap orang-orang zaman dulu kebanyakan pakai lake. Nah, ini sih dari kepala rangkong ya. Pinggang. Ini kuku kasuari. Kasuari. Kuku kasuari. Pasti ya? Ya, asli. Orang yang nggak tahu, kayak kuku buaya. Kuku buaya, ya sama. Kayak kuku buaya. Burung ya? Burung ya? Ya, burung kasuari.
Nah, ini adalah pokoknya minyak yang sekali oles cewek bisa ikut. Woi, ini yang perlu kita cari ini. Iya. Woi, ini. Sekali oles bisa ikut. Nah, ini sih. Di mana bisa dapat ini? Ini rahasia perusahaan. Oh, rahasia perusahaan. Ya. Oh, boleh dong diperlihatkan isi dari mandaunya, boleh dilihat enggak? Boleh enggak dia dicabut? Paling setengah saja lah. Oh, setengah saja. Ya. Setengah saja. Oh, ya. Seperti harapan. Oke. Dengan kesadarannya festival kesenian. Oke, siap. Masukin aja. Saya juga takut kalau kebanyakan. Baik, Bang. Mungkin itu aja, Bang. Dari saya terima kasih, Bang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Bang. Semangat, Bang. Salam budaya. Salam. Kak Kalino, Kak Curamin, Kak Sarba, Pasengan, Kak Jubata. Arus. I'm not afraid.